Good morning. How are you? Bila saya nak mula berucap, saya tengok badan-badan tegap sekali. Kita biasa macam tu. Relax. Kita tahun baru ni, kita relax. Selamat tahun baru. You okay? Ya? Thank you very much. Kerana pencernaan green perlu dalam keadaan minda yang senang. Bukan tegap. Dia akan meleburkan konsep hijau. Green is about nature. And being natural is good. Thank you very much. You boleh relax lah. Kita akan kongsikan kenapa perkara ini atau benda ini telah diajukan kepada saudara-saudari. Tapi sebelum itu, izinkan saya meletakkan salutasi dulu kepada pihak-pihak yang telah memulihkan keadaan ini, memulihkan konsep ini. Kepada yang berbahagia, Dato' Sri Engineer Dr. Zainul Ujah, KSU, kata beliau sendiri adalah seorang jurutera air. So, dia profesor air. So, memang dunia hijau ini beliau tahu sangatlah. Ini yang bersama kita adalah Dato' Dr. Zainul Abidin bin Muhammad Yusof, Presiden dan juga Ketua Eksekutif Seri, yang meletakkan piawaian kepada semua perkara, and they will be the agency who will be managing the standards dan juga ukuran-ukuran kepada peningkatan teknologi yang bakal datang. Thank you, sir. Kepada yang berbahagia dari Madariah binti Haji Abdul Malik, TKSU kita, seorang yang begitu tegas dalam hal-hal ini. Thank you very much for your presence. Kita ada Dr. Tan juga daripada kita, Tuan Haji Rahim bin Haji Lin, Puan Rugayah Kadari yang telah bantu membolehkan seminar ini. Kemudian kita ada pegawai-pegawai lain. Saya ucap terima kasih kepada wakil-wakil daripada ataupun pegawai-pegawai tinggi daripada majlis-majlis bandaran, perbandaran, khususnya WDP Tuan Haji Zamri dari Port Dickson. Kita ada Dato' Nur Hisham daripada Subang Jaya, Tuan Haji Mansur Sudin daripada Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, dan juga kepada Doktor yang berbahagia Dato' Dr. Zulkifli, kawan baik saya daripada SW Corp. Kepada semua yang hadir, Dato' Datin-Datin dan juga kawan-kawan dan peserta, saya ucapkan terima kasih. Selalunya saya rasa seminar begini kurang di sini sambutan, tapi pada hari ini saya nampak ramai. Ucapan terima kasih daripada pihak kami. Saya pun terkejut bila masuk tadi. Begitu ramai untuk mendengarkan perkara kehijauan. Kerana saya tertarik untuk berbincang ini, kerana tadi saya sembang dengan Dato' Dr. Engineer Zaini, KSU tadi. Dia kata, Sustainable Development Goals yang diwar-warkan oleh Bangsa-Bangsa Bersatu telah diadopt oleh Commonwealth Parliamentarian dan juga IPU, International Parliamentary Union. Dulu dia ada dia punya agenda dia sendiri, tapi sekarang mereka incorporate 17 agenda Sustainable Development Goal. Dan beliau mengutarakan SDG yang ke-12 mengenai resources, mengenai responsible consumption sebagai ukuran. Very interesting. Kerana masa kita, saya jadi Timbalan Menteri dulu, kemudian saya balik pergi buat kerja lain, dan saya balik jadi Timbalan Menteri. We were in EU. Masa itu kita tengah buat transformation program untuk Malaysia dengan 136 minda muda daripada seluruh dunia kita bawa. Idris Jalan telah diminta oleh Prime Minister Dato' Sri Najib untuk bawa these brains, orang muda-muda tu, some dari corporate group, some daripada Harvard, Cambridge, yang bekerja dengan semua institusi swasta dan juga kerajaan di seluruh dunia di bawah. Dia ada labs, banyak labs. So kita bincang dalam lab itu, first government transformation program, GTP.
Macam mana nak jadikan global ini relevan kepada masa kini? Masa kini, relevan kepada masa kini. Kerana dunia maju, tapi kita masih ikut cara lama. Cara pentadbiran lama, pemikiran lama, teritorial kita, literatorial konsep kita. Macam mana kita nak ubah? Bukan nak paksa. Make them part of the revolution. Bawa orang bincang, kaki tangan kerajaan, bawa lab, duduk lab, kalu, bising. Dengan private sector, bawa private sector, stakeholder, bincang semua. Come up with something very clear. Apa nak buat untuk 2020 dan 2050, transformation 50 yang kita bincang sekarang. GDP habis dah. Oh, 3 bulan ni macam-macam gaduh lah. Saya masih ingat lagi di Mass Academy. Kita buat lab ni. Sampai union, mari keluar pun ada get lost, macam tu pun ada. Tapi lepas tu kita buat. And focus on only 11 areas and one regional development. Sektor. Kalau kita ambil Korea, Korea only focus on Samsung, mobile phone and kereta. They don't focus on 20 different sectors. Apa fokus Malaysia? To be a developed nation in 2020. So that our rakyat tu boleh jadi productive dan marketable dan knowledge economy. Itu fokus kita. Kalau tidak, we cannot compete with China, Cambodia, Vietnam, Indonesia kerana labor dia murah. You know. So I was very interested when he says that because dia melibatkan mindset. Otak ni susah nak tukar lah orang punya otak ni. Susah. Itu sebab kita hari raya makan tu, di bawah ni, wangi macam makan banyak, separuh beli uang. Sedangkan ada di Indonesia orang makan pun susah. Tidak. Cari makan pun susah. Macam KSU kata tadi, baju. Consumption ni. Mungkin macam baju ni, kita hari raya beli juga, beli juga. Tapi ada dalam almari simpan 30 pasang. Very interesting analogy. Saya balik kepada transformasi program. Government transformation dah habis dah. Dan then economic transformation. Oh, itulah yang 2011 tu. Government must become a facilitator, not a business partner. So 92% ekonomi mesti digerakkan oleh private sector. Macam mana kita nak buat? 8% ini government facilitation. Macam mana nak buat? Bawa semua stakeholders. Fokus beri 11 sectors, one greater Kuala Lumpur. Yang sekarang traffic ini semua. I come back to green kemudian. Trend ini melibatkan mindset ini, green. Okay? Lepas hati itu, kita buat lagi satu transformation. Social transformation program kami buat. Bolehkah kita minta dia jangan buang sampah di dalam sungai? Bolehkah kita kata sampah ni kita asingkan kepada plastik, kertas dan juga biodegradable? Tak boleh. Malaysia tak boleh. Susah. Kita yang melakukan teknologi hijau, budaya hijau ni sendiri tak buat. Cerah. Pipe itu buka, air sudah tak ada sekarang di Malaysia. Saya didengarkan oleh fraternity dunia bahawa the next world war will be starting will be caused by water. The next world war will come because of water crisis. Dunia sekarang depleted with water problem. So saya balik kepada konsep kita. So the social transformation banyak berkaitan dengan hari ini punya isu. So hari ini kita bincang mengenai apa? Very interesting. Majlis pelancaran projek mewujudkan industri pembukusan green blue pada hari ini. Green blue. Berarti kita nak pakai pembukusan, bahan-bahan yang digunakan dalam pembukusan didatangkan daripada alam. Dan boleh biodegradable. Itu kotak tu lah. Kotak tu dibuat daripada bahan alam yang akan kembali ke alam. So, itulah dia punya konsep. Itu sebab kita ada sekarang banyak t-shirt tu. Kemudian ada dia punya ni apa tu bag yang bakal yang telah diberi, kertas tu yang diberi tu adalah semua recycling. Plastik
merupakan musuh manusia sekarang. So boleh tak kita buat ini? So teknologi hijau menjadi satu potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi negara, kerana barat sudah pun gila dengan itu benda. They are crazily or they are schizophrenic because of green. Bukan kerana dia satu dia responsible, dua dia takut dia akan mati. Terang. So this is becoming a norm. So bagaimana kita mengaplikasikan teknologi hijau ini dalam mengimbangi pembangunan ekonomi dengan pembangunan lestari, sustainable development. That is the focus. Ekonomi kita akan fokus kepada bukan saja kekayaan, tetapi untuk melestarikan pembangunan. Kerana pembangunan terkini ukurannya adalah happiness index. Bukan lagi indeks kekayaan, indeks kebahagiaan, indeks kesihatan merupakan ukuran baru pembangunan dunia. Are you happy? You got money tapi you never be happy. Duduk rumah semua ada security, takut nak keluar. Ada banyak duit kereta Mercedes-Benz, tapi untuk jaga Mercedes-Benz mesti ada 3 pengawal. This is the new masalah manusia ni. Terang. So ini masalahnya. Kita di dalam penjara, penjara sendiri, penjara kekayaan, bukan penjara dinding. So kita move on. So hari ini kita buat pelancaran, kerana pada tahun 2015 mesyuarat Majlis Tinggi Majlis Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim telah mencadangkan memperkasakan industri pembungkusan melalui pelaksanaan pembungkusan Green Blue di Malaysia. So digabungkan konsep biodegradasi dan pembaikan sumber, dan dikit, dan ini akan membawa budaya kita semula dan sisa makanan ni bahaya ni, banyak kita makan dan buang. Betul? Dan kita punya pelupusan masalahnya makanan ni. Okey. Maka the food serving industry merupakan satu industri yang begitu penting. Industri makanan, kedai-kedai dan kedai makanan dan sebagainya. Maka kita kena bawa stakeholders ini. Kementerian, SIRI, PBD dan juga private sector. Pasta. Kita bawa semua players, kita ganding bahu dan kita mulakan satu program baru. Tengok boleh tak berjaya, langkah satu dulu. Mula-mula 10 juta diberi. Lepas itu, apa? Bagaimana kita buat? Adakah kita dah bawa jasmaniah kita duduk di sini, ataupun akaliah dan rohaniah sama perjuangan kita? Kalau berjaya kita konsep ini, saya ingat hari ini saya punya berjaya. Kita balik, kita menjangkiti perjuangan ini kepada kawan-kawan kita, kepada rakan seperjuangan kita. Bukan sekadar untuk datang pelancaran cantik dengar, lepas tu balik lena, segalanya sudah habis. Ya, bahagia sejam, derita sahabat. Itu dah cerita dia. Maka sasaran kita pada 2020 adalah 6 bilangan IKS, industri kecil dan sederhana, menggunakan sistem berautomasi pembungkusan green blue. 2-4 premis makanan hijau rintis yang dilengkapi dengan fasiliti pembaik pulih sumber anaerobic digester. Okey. Kualiti dia, ukuran dia, sini jaga. Diorang akan jaga. Untuk merawat sisa makanan. 4 jenis produk dan perkhidmatan yang mendapat pengiktirafan pelabelan Eco Sustaining Piawan Global. Senangnya, very measurable. Very measurable. Kita buat ini dulu. Jangan kita cipta gunung. Kita start dengan batan dulu. Lepas itu kita perkembangkan. Kemudian baru kita balik kepada PM, kita balik kepada Kabinet, melalui kementerian, minta lebih kerana kita berjaya. So tepuk dan datangnya selera. Di mana kita? Maka kita melalui telah melantik SIRI. Tadi Dr. Danang dah ceritakan
bagaimana Siri akan bantu kita dalam proses ini, tak payah saya banyak cerita lah ya. Seterusnya, pembukusan Green Blue dijangka akan menggalakkan peralihan kepada pembukusan mesra alam dan mengurangkan pembuangan pembukusan makanan tetap 40% sisa pekerja. We going back to the source. Ke source. Kita pastikan kurangnya plastik. Ya, macam-macam konsep sekarang. Kerana sasarannya menggantikan 30% penggunaan pembungkusan makanan dari bahan polistiren kepada penggunaan pembungkusan green blue pada tahun 2020. Itulah sasaran kita. Maka PPT sangat penting dalam hal ini kerana mereka adalah pemantau dan juga people who regulate the process of foods outlets. Di sanalah mereka perlu memberi perhatian. Bayangkan tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, di Malaysia kita sisa pekerja kita adalah satu hari 37,000 tan. Ya. Sisa makan ini 45%. 45%. Setahun itu 13.5 million, 13.5 juta tan per year. Ia sama dengan 30,000 buah kapal terbang Airbus. Bayangkan berapa banyak itu. Dan dia mengeluarkan 31% metana gas CH4. Kita punya KSU yang ajar saya orang social science, dia yang technical science ini. Dia tunjuk 4 komponen hidrogen, 1 komponen carbon. Bagus juga lah, saya kena belajar sains sikit. Okay, saya ucapkan terima kasih. So, sistem pencernaan anaerobik akan digunakan. Piawainya akan dijaga oleh Siri. So, minta sama-sama lah kita buat. Saya rasa sekarang ini saya sudah saya utarakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Peta kerana menjadi peneraju kepada projek ini. Dan melalui Peta, saya ucap juga terima kasih kepada Siri kerana sama-sama nak tolong kita dalam perjuangan ini. Dan kepada 4 PBT yang baru datang, terima kasih untuk bersetuju menyertai projek Mentis Premis Makanan Hijau. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Datin Badaria beritahu banyak PBT. Datin Rogaya kata banyak, Puan Rogaya kata banyak PBT datang juga. Tunggulah, nanti mau cari duit susah. Betul tak? Datin, semua dia kurang sikit. Kepada 6 syarikat IKS yang datang, terima kasih. Surya Press Setia Berhad, Free The Seed Setia Berhad, Next Spring Setia Berhad, Reka Cetak Setia Berhad, Percetakan Wotan Setia Berhad dan Gempita Majlis Setia Berhad. Terima kasih kerana menjadi pioneer dalam perjuangan ini. Yeah, thank you very much. Dan seterusnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tak payah saya banyak cerita, cuma nak beritahu bahawa projek ini telah mendapat sokongan komitmen Malaysia untuk mengurangkan tahap pelepasan gas rumah kaca sebanyak 45%, 45% berbanding KDNK menjelang tahun 2030 seperti mana yang telah dijanjikan oleh Perdana Menteri di persidangan ke-21 Convention Rangka Kerja Perubahan Iklim Bangsa-Bangsa Bersatu pada 12 Disember 2015 di Paris. Pada mulanya Rio de Janeiro 40%, tapi di Paris janji 45%. Ya? Ya, 45%. Maka saya rasa we are following track Paris Agreement tu. Maka saya ucapkan terima kasih. Dunia akan berubah, kita tak berubah, tercudang nanti. So saya ucap terima kasih. We offer your patience, sebab tunggu lambat. Kita petang ni banyak cerita lah, 4 perkara itu akan diceritakan. All the best. Take care of yourself. Tahun baru ni kita kurangkan badan, makan kurang, jaga kesihatan, jaga kehijauan. Kerana apa yang kita nafas, apa kita makan, apa kita minum, ditentukan alam. Alam itulah anugerah Tuhan. Kita naya sama dia, dia akan naya sama kita. Dengan segala sukacitanya, saya meresmikan seminar pada pagi ini. Terima kasih.